Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kursu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami bisa melaman karena memang Lombok sekarang cuaca panas sekali plus angin kencang. Oleh karena itu kami sangat ragu untuk pikat, apalagi membawa pikat-pikat bahan ajaran terbaru. Dan untuk hari ini saya mau kembali membawa Tornado. Mudah-mudahan Tornado hari ini bertemu sama BL Galak dan merasakan bagaimana si poin. Setelah poin nanti misalkan apa, meronta atau tidak begitu poin, atau berani bunyi enggak setelah ditancap kembali. Dan kepada sahabat kursu yang baru menemukan channel Tokurso, jangan lupa dukung terus dengan cara subscribe. Dan untuk kali ini saya akan spill langsung, ini dia lokasi yang saya serang. Dan saya sudah menemukan tadi begitu nyampe lokasi ini sudah ada yang nembak, tapi saya minta kawan itu yang pasang. Nah sekarang ini saya ketemu sama BL lagi, sedang manggil-manggil. Ya, ini ada lokasinya yang saya serang. Dan di sini ada jambu mimpi. Tadi di sini saya lihat dia di jambu mimpi, karena ini beknya bunyi. Artinya apa? Kita sekarang langsung bisa pasang di sini. Nah, ini dia. BL-nya sedang nekan-nekan. Berarti sekarang ini kering. Wih, paling mesin sekarang saya taruh pikat di tengah-tengah. Kita bersihkan biar ada kamuflase kamera. Oke, sudah selesai pasang jerat mata 15. Mudah-mudahan sekarang BL-nya berani galak perintah tangga sandingan-sandingan ini. Oke, di sini kamuflase kamera.
Alhamdulillah Sobat Gursu persis dengan strategi. Begitu sampai laman ini, ada BL tadi bunyi-bunyi dan sudah diambil sama kawan saya. Dan saya mengejar salah satu yang bunyi ini. Dan ternyata begitu saya tancap sandingan jambu mente kering-kering, ada empat batang pohon. Nah begitu itu saya tidak edit, begitu bunyi langsung dia nembak langsung ke atas speaker. Terjadilah tebeku kuku dari tornado sehingga akhirnya turun juga. Namun ternyata yang paling nikmat di sini begitu poin tadi saya datang kena jerat, ternyata tornado tidak meronta begitu, BL-nya meronta. Dan itu mungkin kebiasaan sejak dia masih pikat pulut. Ya demikian sahabat Gursu trip mikat dan edukasi pada pagi hari ini. Saya sudah tancap si tornado dua kali tancap dan alhamdulillah sudah oke berdering dan tinggal keluar masuk catok masih kurang nyaman. Dan mudah-mudahan ini bisa menghibur kawan-kawan sobi dan memberikan edukasi kepada kawan-kawan pemula awal khususnya. Thank you atas perhatiannya. Sampai ketemu di mikat-mikat berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.